Ibu-ibu, selamat sore, selamat datang di kebangsaan uh, sore hari ini. Uh, sudah ada Pak Gusmanto, selamat datang. Ya, selamat Pak, sore ibu. Selamat sore Pak. Ada Pak Pasek. Pak Pasek wajahnya kemana nih? Fotonya aja ya. Ada Pak Ari, Adrian, oh, Syah ada Pak Hamfri kayaknya nah, ini saya bawa ini. Kamu mau pakai enggak? Kalau oh, ada Pak Teddy, Pak Teddy rajin sekali ya ikuti Tiktok kebangsaan. Uh, luar biasa. Jis. Ada Jis, Jis. Tanah, Ibu Jumiati ya. Ada Ibu Jumiati, ada Pak Wibisono, Pak Made Suwardana. Selamat datang semua. Oke, okay, sebelum kita mulai, saya mau uh, bacakan sebentar peraturan atau tata tertib. Uh, dalam TikTok atau Zoominar sore hari ini uh, kami berharap semua berpakaian uh, sopan rapi karena nanti akan ada juga uh, video, uh, sorry, apa namanya, foto bersama. Kemudian, yang kedua, mohon video on kecuali ada gangguan uh, atau masalah di connection. Mohon audio semua di mute supaya tidak mengganggu jalannya Zuminar atau TikTok kebangsaan ini. Dan untuk pertanyaan, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon langsung ditulis di kolom chat kolom chat ke Elis Matulesi. Jadi langsung ke Elis Matulesi ke saya. info informasi mengenai uh, silahkan bapak ibu bisa join di telegram kami di TikTok Asia untuk informasi-informasi mengenai event Tiktok kebangsaan selanjutnya. Kemudian disediakan juga sertifikat. Jadi pada saat bapak ibu mendaftar ada ada juga di situ apa namanya pada saat mendaftar ada request untuk untuk sertifikat bisa langsung diklik di, di link yang sudah disediakan. Dan informasi mengenai acara TikTok berikutnya, mungkin Pak Arief bisa bantu untuk di-share. Acara TikTok berikutnya akan diadakan di tanggal 27 Oktober. TikTok Kebangsaan, Luxury Indonesia Tourism Destination Development. Harinya sama hari Rabu, jamnya juga sama, jam 3 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 4 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 waktu Indonesia bagian timur. Baik, kita tidak akan berlama-lama. Saya akan memperkenalkan pembicara kita sore hari ini. Mungkin bisa dibantu di uh, share ya. Bapak Arif Gunawan. Has more than 30 years' experiences and has recognized as a leading business development strategist, luxury hospitality specialist in IHG, Shangri La, Accor, and Compass, including hospitality and tourism investment consultant in global HVS hospitality valuation services, Coldwell Banker Property and World Trade Center, and currently he leads LTH worldwide. And chairs the International Luxury Travel and Hospitality Affiliations, where headquartered in Singapore. Since 14 years ago, he has developed several hotels, theme parks, tour and travel, property management. Currently, he passionately develops and organizes international kingdom masterclasses across Southeast Asia. An Indonesian diaspora, multilingual, hands on, multifunctional expert. With outstanding motivational skills, besides that, he is regularly invited to deliver keynote speeches and masterclass at universities, colleges, international companies, and organizations. His executive management experiences are undergirded with equally extensive academic achievements, which includes several master and doctorate programs. Top performing strategies. with a huge drive for winning, it's always his deadlines. Mari kita sambut, kita berikan tepuk tangan virtual kita, Bapak Arif Gunawan. Kami persilakan. Salam merdeka untuk semuanya. Apa kabar semuanya? Merdeka dulu. Saya lebih suka menggunakan Terus dominar kebangsaan karena saya cinta bangsa Indonesia. Yang saya harapkan, bapak ibu sekalian juga cinta bangsa Indonesia. Sekalian juga, bapak ibu sekalian, saya lihat juga cinta TikTok juga masih terus bergabung. Kami akan terus sharing eh, apa yang bisa saya sharing selama masih bisa yang kita sharing, termasuk semua strategi ataupun. Eh, eh, Khususnya untuk membangun Indonesia tourism and hospitality development, pada acara sore hari ini kita lebih khusus membicarakan dalam "Luxury Indonesia" atau "Indonesia Luxury Tourism Destination Development". Saya akan sharing, Bapak Ibu sekalian satu dua kali yes. in luxury tourism development sharing sekarang adalah ya yeah. Indonesia luxury tourism destination development mengapa pertama kali eh, alasan Indonesia luxury atau luxury Indonesia karena Indonesia bisa dibilang dikategorikan luxury destination apabila Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dan terus perkemb mengikuti perkembangan di dalam tourism destination development Bapak sekalian, pada hari ini adalah sesuai dengan sesuai dengan tema ataupun slogan uh, Republik Indonesia yaitu tahun yang ke-76 tetap tangguh atau Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Demikian pula untuk tourism destination atau Tourism and hospitality industry juga tetap tangguh dan tumbuh, walaupun dalam masa krisis. Saya ibu sekalian, yang sudah ikut, uh, bulan yang lalu akhirnya bulan yang lalu, secara singkat dan cepatnya. Situasi sekarang masih persiapan. Nah, kalau kalau bulan-bulan yang lalu saya katakan masih belum ada pengembangan atau penerbangan semua masih tutup. Namun bulan-bulan hari ini atau bulan-bulan sekarang ini eh, sudah mulai ada pengembangan ataupun persiapan untuk menuju terbukanya kembali destinasi atau tujuan daripada negara satu ke negara yang lain. Secara global, Indonesia masih dibilang kategori yang nomor lima, apa istilahnya red, red zone ataupun red destinasi masih masih banyak angka yang terdapat di situ. Namun Bapak-Ibu sekalian jangan khawatir, jangan kaget dulu. Karena perbandingannya negara Indonesia adalah negara kaya, bukan alam saja, namun kaya penduduknya juga, sekitar 280-an juta. Kalau dibandingkan dengan presentasi ataupun angkanya, kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, presentasi masih lebih bagus, Bapak-Ibu sekalian. Oleh karena itu, malah dalam Uh, dalam uh, international news ataupun tourism international news sendiri mengatakan bahwa di dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ranking nomor 4 dalam penanganannya, dalam pertumbuhannya, perkembangannya juga masih tergolong best 10 daripada di negara-negara yang lain. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya kalau dulu pemerintahan suka dicicir ataupun suka dicibir bahwa kurang becus Bapak Ibu sekalian di Indonesia sering dibicarakan namun secara internasional bahwa dibanggakan malah ada yang mengatakan bahwa presiden pemerintahan presiden Republik Indonesia sekarang is smart management di dalam menangani di dalam news internasional dikatakan smart manajemen dikatakan lagi di international news yang lain adalah intelligence, smart intelligence penanganannya daripada Covid. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara internasional Indonesia diakui dalam penanganannya ada lebih stabil, stabil ataupun lebih uh, bagus. Ini secara singkat daripada berita internasional bagaimana global melihat secara khusus untuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kita ketahui saya adalah diaspora global yang sekarang base di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh sendiri baru buka, Bapak Ibu sekalian. Baru buka itu dari tanggal 1 Oktober. Rata-rata hampir 4 5 bulan lockdown yang yang notabene atau PPKM ketat, PPKM ringan, PPKM medium ringan. Jadi kalau sudah hampir satu bulan yang lalu Ho Chi Minh total lockdown ketat sekarang baru dibuka tanggal 1 Oktober yang lalu. Dibuka pun hanya dibuka sebagian industri ataupun sebagian ekonomi perputaran saja yang dibuka. Dalam arti di sini adalah pasar kecil, pasar menengah saja, sekalian. Jadi untuk restoran dan hotel pun... Beberapa tempat masih tidak diperbolehkan untuk membuka pada khususnya kafe ataupun pub ataupun restoran masih belum diizinkan. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dibuka kembali. Namun sudah saya dengar beritanya dibuka pun harus dengan maksimum pertemuan hanya 10 orang bisa. Jadi ada perbandingan berapa karyawan, berapa tamu yang harus diterima. Itu Bapak Ibu sekalian untuk sekedar informasi yang terjadi ataupun yang ada di luar negeri ini pun juga berlaku bukan hanya di Vietnam tetapi juga di Kamboja hampir sama juga namun untuk kabar berita yang bagus di Thailand sudah ada beberapa destinasi yang dibuka dengan istilah sandbox daripada destinasi. Yang pertama adalah Phuket dan membuka ke daerah-daerah yang lain jadi, Bapak-Ibu sekalian, bahwa informasi dari luar, Indonesia tidak terlalu terbelakang ataupun tidak terlalu buruk dalam penanganannya COVID-19. Untuk Malaysia juga sudah mulai dibuka, Singapura pun juga eh, bulan yang lalu sempat juga eh, apa istilahnya, dibilang wave, atau wave ketiga, atau wave keempat, eh, terjadi di Singapura dan pengetatan lagi dalam social distancing juga lebih ketat lagi di Singapura. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah berita dari luar negeri yang bisa kita sharing bersama pada sore hari ini. Di mana kita bisa memposisikan diri, di mana kita bisa uh, melangkah untuk bisa mengembangkan. Di beberapa edisi atau beberapa titik T-talks yang lalu, yang terus, yang masih kami sharingkan, yaitu untuk Indonesia, saya yakin, kami yakin, dan percaya, untuk domestik masih bisa hidup, dan domestik pun masih bisa dikembangkan, yang sekarang terutama kita menjadikan mengenai luxury destination. Apa itu luxury destination? Lihat bersama kita dalam situasi endemik, jadi kita tidak bisa mengelakkan ataupun menghindari diterima ataupun tidak diterima bahwa kita ada di masa endemik. Kalau kita lihat bersama Bali sudah mulai buka dan terus perkembangan dalam ekonomi juga mulai berjalan. Indonesia tangguh dan tumbuh, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam keragaman, warna-warni, keindahan Indonesia, inilah yang bisa kita banggakan dan inilah yang bisa kita terus kembangkan. Oleh karena itu, kita percaya dan yakin bahwa kita tangguh, tetapi bukan hanya sekedar retorika dan bicara saja, namun bagaimana kita bisa tumbuhkan. Bapak-Ibu sekalian, bahwa Indonesia tangguh dan tumbuh bukan sekedar basa-basi, namun memang betul-betul bisa tumbuh kalau kita mau melakukannya, pak ibu sekalian. Saya masuk di dalam, yaitu apa itu? What is luxury? Luxury itu apa, pak ibu sekalian? Kalau kita sering mendengar di dalam bahasa Indonesia, yaitu mewah. Di dalam Kementerian Pariwisata tahun 2019 sudah mulai dicanangkan ataupun digaungkan yang namanya pariwisata premium. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kalau Bapak Ibu sekalian melihat daripada logo yang di atas saya itu adalah Association Luxury Travel and Hospitality Indonesia. Kami kami declare dan kami terus membicarakan Pak jangan dibilang dong Pak premium. Masa seperti bensin. Bensin saja premium sudah langka dan tidak ditemukan lagi janganlah namanya premium, pakai yang namanya luxury karena luxury pun sudah bisa dibilang membahasakan Indonesia atau diindonesiakan juga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa arti daripada luxury? Luxury pada umumnya yang sudah kita ketahui bersama lebih kepada material goods atau barang-barang yang bisa dibilang luxury. Apakah itu emas, perak dan intan berlian? dan apakah itu juga yang megah. Nah, itu adalah semua yang berbentuk luxury yang dikasap mata ataupun yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu what is luxury inilah arti singkatnya, secara singkatnya daripada terjemahan umum. Namun, di mana luxury Indonesia ataupun luxury tourism? Ini yang lebih kita bicarakan sekalian apa itu luxury tourism. Saya dengan senang hati kalau sesi-sesi selanjutnya, sesi-sesi sebelumnya saya lebih banyak bicara. Sekarang Bapak-Ibu sekalian, saya pengen juga mendengar dan melihat chat Bapak-Ibu sekalian. Apa kira-kira arti daripada luxury tourism? Boleh mulai dikirim di chat atau type Bapak-Ibu sekalian. Boleh tolong di-tap Eh, tolong ditulis di, 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 di chat apa itu luxury tourism. Silakan Bapak Ibu sekalian. Luxury tourism. Apa itu luxury itu? Silakan Bapak Ibu sekalian. Apa itu luxury tourism. Apa? Apakah I, Luxury Tourism, menurut Bapak Ibu sekalian. Apakah arti luxury tourism, Bapak Ibu sekalian? Jadi mulai masuk di dalam masterclass saya ini. Jadi bukan saya akan bicara saja, namun Bapak Ibu sekalian saya beri kesempatan untuk eh, mengajukan di dalam pikiran ataupun di dalam arti definisi dan saya bisa menjawab daripada harapan Bapak Ibu sekalian sehingga kita bisa berdiskusi bersama. Apa arti luxury tourism Bapak Ibu? Apa kira-kira Ya, terima kasih. Terus, ya, ada yang langsung ke tempat saya. Ada yang mengatakan di chat juga eksklusif, unik, private, personalized, abundant. Ya, extraordinary service. Ya, terima kasih, Pak Pasek. Terima kasih, Pak Jody. Terima kasih, Bu Eli sendiri apa itu arti dari luxury Pak tourism? Baik, saya akan kembali lagi. Menurut saya itu merupakan suatu kombinasi antara produk dan juga experience. Jadi tidak selalu about produk tetapi experience. Terima kasih banyak Pak. Ini Pak Mahdi Swadana ini sudah dapat laporan mungkin. Luxury tourism. Luxury tourism is more about refined experience. Sangat betul. It's all about experience, Pak. Jadi pengalaman, yang apalagi dari Pak Pak Gusmanto nih Gusmanto yang bisa dikenang untuk dikunjungi tetapi experience juga service jadi luxury tourism is more about refined experience jadi pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di dalam traveling ataupun di dalam kita melakukan suatu perjalanan Luxury experience are also always emotional and feeling. Jadi, Bapak Ibu sekalian, luxury experience yang di sini bisa dikatakan seperti Pak Wadana, bahwa service atau intangible product yang yang mengarah kepada emotional atau feeling yang kita lengkapi bersama nanti yang selanjutnya luxury tourism is mean making every tra travelers feel safe. Jadi juga safe ataupun aman bagi Ibu sekalian well taken care on and feel safe taken care and yang tidak kalah pentingnya itu satisfied. Ada beberapa yang mengatakan bahwa happy. Luxury tourism create a happiness. Luxury tourism create A piece. But saya. tetapi saya taruh di sini adalah create satisfaction, karena satisfaction adalah lebih luas, apakah itu kesenangan, apakah itu keamanan, apakah itu kenyamanan, dan apakah itu juga suatu ketenangan bagi sekalian. Jadi, satisfaction during the trip ataupun during their stay, nah. Ini yang terakhir saya tutup, ini yaitu "This is the first step to create the ultimate unforgettable experience for all travelers". Jadi, bagi sekalian seperti saudara kita yang mengikuti acara pada sore hari ini yang mengatakan bahwa pengalaman yang tak terlupakan ya. Nah, ini ada tambahan lagi dari Pak Darsana. Saya agak berbeda ketika bicara luxury tourism. It is not about yourself but about experience. Sangat betul. It is about other people or public imagination atau perception. Nah, perception ini adalah travelers. Jadi per, jadi kalau saya hubungkan di poin yang terakhir bahwa perception ini adalah perception daripada all travelers. Nanti akan saya jelaskan di beberapa trends daripada luxury tourism tidak memang memang tidak harus mewujudkan yang dilihat di mata. Karena yang saya tekankan di sini adalah lebih kepada uniqueness experience unikness, ataupun pengalaman yang sangat unik, selebih singkatnya adalah luxury tourism adalah pengalaman yang sangat unik dan tak lupakan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah semua mengatakan dalam emotional and feeling. Sehingga Bapak Ibu sekalian di dalam luxury tourism di sini sebagai definisi, definisi ataupun keterangan apa itu luxury tourism sehingga kita bisa bagaimana untuk melanjutkan daripada this is the first step ya. Jadi melanjutkan step-step selanjutnya untuk bisa membuat ultimate unforgettable experience for all travelers. Sehingga ibu sekalian dengan adanya kita melihat eh, definisi ataupun arti ataupun eh, apa, perception ini sendiri sehingga kita bisa untuk melangkah selanjutnya. Nah, Sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan kita bisa bahas bersama luxury tourism. Namun kalau pertanyaannya ada berhubungan dengan materi yang slide selanjutnya nanti akan kami bahas setelah slide slide berikut ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan Bapak Ibu mungkin belum ditulis tapi kalau Bapak Ibu sekarang ada pertanyaan boleh raise hand. Boleh kalau tidak dikumpulkan dulu, boleh di-chat juga, nanti akan saya lanjutkan setelah slide-slide selanjutnya. Oke. Okay. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya enggak. akan lanjutkan. Nah, ini bagus sekali ya. City Destination. boleh di chat. Coba berikan satu dua tiga luxury tourism yang lebih mengeksplorasikan kota destinasi ataupun city destination yang dibilang luxury Bapak sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan apa di dalam persepsi kalau dari keterangan dari Pak tadi public imagination ataupun individual perception pemerintah kita, saya rasa itu adalah kebijakan pemerintah di mana kita pasti akan mensupport uh, uh, menyebabkan. Nadia. Bagaimana Pak tadi Pak? atau di rest hand dulu, baru nanti kita bisa masukkan di spotlight ataupun di pin. Jadi city destination, kalau Bapak-Ibu sekalian, di seluruh dunia kira-kira city destination yang luxury itu contohnya kota-kota mana saja. Nanti sehingga Bapak-Ibu sekalian kalau sudah tahu contohnya berarti tahu imajinasinya ataupun public, public imagination sama public perception akan tahu. Lebih mudahnya, misalkan London, Paris New York atau Manhattan yang lebih juga terkenalnya juga sehingga city city destination yang luxury itu daripada persepsi persepsi daripada publik atau persepsi persepsi dari secara individual ini pun juga city destination sudah terga, terkategorikan juga daripada beberapa beberapa survei ataupun beberapa pendekatan lebih kepada public travelers public travelers yang travelers yang sudah mengatakan bahwa mana dia Bapak Ibu sekalian, tolong, uh, di kalau tidak sadar, kalau begitu masuk biasanya memang uh, unmute. Baik, saya lanjutkan. City destination, beberapa negara sudah mengklaim, beberapa negara sudah mengklaim, ataupun bukan negara saja, dari kontinen juga mengklaim, dunia juga mengklaim bahwa beberapa city adalah beberapa city sudah menjadi luxury city destination. Ini trends ataupun type of luxury tourism. Apakah dia berbentuk dalam business travelers, apakah mereka berbentuk daripada pleasure travelers. Malah sekarang yang sudah dibilang istilahnya basler, ya. Business and pleasure travelers, basler. Sehingga Bapak sekalian, city destination ini sudah tidak diragukan lagi atau malah malah sedikit uh, Oh Sangat tipis daripada perbedaan apakah ini sebagai tourist destination, apakah ini sebagai business destination. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, bahwa city destination sudah banyak, contohnya termasuk di Eropa, apakah di Amerika, termasuk di Australia sendiri sudah mengklaim, Bapak-Ibu sekalian, bahwa ada yang Melbourne ada dikatakan daripada city luxury destination. Kita lanjutkan ada yang namanya resort destination. Contoh-contoh resort destination di sini bukan hanya pantai, namun juga kita kita bilang juga ada mountains atau pegunungan resort destinasi ataupun golf destination ataupun juga daripada eh, pantai destination sudah eh, resort yang lain yaitu eh, Sungai Destination ataupun Lake Destination. Jadi resort di sini lebih kepada Leisure ataupun Pleasure, Bapak Ibu sekalian. Bahwa luxury di mana ada luxury daripada resort Destination. Nah, Bapak Ibu sekalian. Pada khususnya untuk Switzerland, for example, ya. Pada, seperti contoh Switzerland. Switzerland mempunyai pegunungan luxury destination. Switzerland mempunyai juga eh uh, uh, lake resort destination. Switzerland juga mempunyai skiing destination. Luxury uh, uh, Switzerland juga mempunyai nanti yang 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 saya sebut di sini juga nah, namun saya belum tulis di sini karena saya belum melihat secara uh, luxury-nya, yaitu eh uh, apa namanya? gastronomy destination. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa city pertama city destination, resort destination dan yang ketiga yaitu nature destination. Apa itu nature destination? Nature secara arti adalah alam. Jadi beberapa alam yang bisa kita kembangkan bersama untuk menjadi apa itu uh, 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 yang yang bisa dibilang luxury. Apakah semua alam bisa luxury? Bisa dibilang ya. Bisa dibilang tidak. Pada khususnya di dalam kehidupan sekarang ini, baik sekalian, tourism, ya, tourism yang dibilang luxury yang bisa menyediakan keamanan dan kenyamanan tanpa harus pakai masker. Betul tidak, Bapak Ibu sekalian? Ya, untuk hari-hari sekarang ini, untuk tanpa masker saja, itu daerah-daerah tertentu masih sedikit sekali kalau dibandingkan daerah-daerah yang harus semua bermasker. Di kota misalkan yang tadi saya city destination, hampir semua di kota mereka masih harus diwajibkan pakai masker. Nah, di dalam nature destination ini, Bapak kalian, sekalian, alamlah yang pertama kali sebagai tujuan utama traveling Domestic destination pada hari-hari ataupun saat-saat sekarang ini, karena alam yang menjanjikan, alam yang menyediakan kesegaran tanpa ada campur tangan daripada kekhawatiran dalam kita berjalan ataupun beraktivitas, yang kita sering uh, alami di alam yaitu apa terbuka. Sehingga Bapak-Ibu sekalian di dalam city ataupun di dalam resort ataupun di dalam uh, uh, apa istilahnya kota, kota sendiri alamnya masih sangat berkurang karena ada bercampurnya suatu penduduk ataupun resident yang ada di situ atau travel yang di situ sehingga mau menjadi suatu threat ataupun kekhawatiran daripada travelers. Jadi nature destination masih sangat menjadi trends ataupun destinasi pada saat sekarang-sekarang ini. Nah, yang selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, yang keempat, Pilgrim's Destination. Mengapa Pilgrim's Destination sebagai Luxury Tourism, Bapak-Ibu sekalian? Atau lebih terkenal yang namanya Spiritual Destination. Pada saat-saat sekarang ini, Bapak-Ibu sekalian, banyaknya adanya yang sudah berpaling kepada yang maha kuasa. Mereka pada saat ini baru ingat. Karena tidak ada atau tidak tidak ada yang menjamin, tidak ada yang bisa melindungi tanpa Tuhan yang melindungi. Oleh karena itu bapak Ibu sekalian bahwa spiritual destination ini sangat menjadi suatu luxury destination sekarang. Apalagi bapak Ibu sekalian, begitu melakukan suatu ritual ataupun melakukan perjalanan di pilgrim destination setelah melakukan perjalanan di pilgrim destination akhirnya ataupun mendapat pengalaman yang sangat luar biasa kalau misalkan mengadakan suatu healing healing destination atau healing traveler sendiri untuk suatu penyembuhan setelah melakukan pilgrim destination akhirnya tersembuhkan bagaimana ini tidak dibilang suatu luxury daripada destination ataupun tourism pilgrim destination Bapak Ibu sekalian Apalagi di Indonesia, sangat banyak yang menginginkan suatu kedamaian di dalam situasi sekarang ini, ataupun orang yang menginginkan proteksi daripada kesehatan mereka masing-masing. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau yang sudah keempat adalah pilgrim destination, yang selanjutnya nomor lima adalah heritage destination. Heritage, mengapa saya masukkan trends di sini sebagai luxury destination ataupun luxury tourism? Bapak ibu sekalian, hampir rata-rata bangunan yang dimasukkan di dalam heritage atau protected by heritage foundation hampir semua ada di kota-kota. Bapak ibu sekalian, kalau dulu, kalau dulu, zaman-zaman dulu, bahwa bangunan-bangunan yang sangat istimewa, arsitektur yang sangat istimewa yang masih ada cross Eurasia ataupun Eropa dan Asia. Mereka mencerminkan seperti bangunan Eropa namun ada di Asia. Sudah berapa sering kita temukan bersama apakah misalkan gedung-gedung bangunan yang sekarang ada di Indonesia sendiri itu pun juga yang lama-lama yang perlu dipertahankan hampir semua ada di tengah kota Bapak sekalian. Jadi heritage destination <tuh> Kami telah melakukan saya, saya, saya beri contoh waktu itu saya sharing untuk yang ada di Indonesia ataupun yang ada di kota-kota besar. Misalkan kota-kota besar yang lain apa? Medan, Medan, Surabaya, Jakarta dan Makassar, saya membuatkan suatu suatu trends yang namanya destinasi heritage building. Jadi heritage building destinasi ini kita membuat tur jadi kalau untuk tourism, oh, luxury tourism di sini Bapak Ibu sekalian, arsitektural daripada bangunan-bangunan lama sangat sangat mencerminkan daripada perubahan budaya-budaya lama ataupun budaya-budaya dalam perkembangan. Bapak-Ibu sekalian, heritage destination bukan hanya di dalam kota-kota saja, tapi juga secondary city, misalkan Yogyakarta, apakah Solo, mereka yang masih kedulunya adalah kehidupan suatu kingdom, ship, ataupun kerajaan, bangunan-bangunan, ataupun furniture, ataupun interior, semua masih mencerminkan daripada heritage yang sangat kaya, Bapak-Ibu sekalian. Termasuk, Bapak-Ibu sekalian, heritage destination bukan hanya suatu bentuk bangunan. Tetapi heritage destination juga berbentuk suatu seni, Bapak Ibu sekalian. Apa itu seni? Misalkan Bapak Ibu sekalian, kota yang terkenal daripada batik, di mana kota batik, di mana yang mencerminkan dan menumbuhkan dan menghasilkan daripada batik. Batik adalah heritage daripada art, or intangible heritage destination sesuatu peninggalan yang tidak terlihat ataupun tidak berbentuk fisik. Sehingga heritage destination misalkan yang ada di Solo ataupun Jogja mereka mengatakan daripada batik di Pekalongan juga Bapak Ibu sekalian. Sehingga ada desa ataupun kota semua yang terisi daripada hasil seni daripada peninggalan Indonesia ataupun heritage rich heritage yang ada di Indonesia. Nah, tidak kalah pentingnya di sini ada yang namanya countryside destination. Countryside destination, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi ini adalah menjadi sangat penting di dalam situasi sekarang ini banyak travelers atau domestic travelers yang dulunya keluar kota, yang dulunya ke pantai, yang dulunya ke kota-kota besar bagus Ibu sekalian mereka mengalih kepada countryside destination. Mengapa countryside destination bagus Ibu sekalian? Karena jumlah penduduk yang masih terbatas di countryside. Countryside di sini apa istilah Indonesia? Pedesaan bagus Ibu sekalian. Itu lebih alami. Ya, lebih nature, airnya sendiri, udaranya sendiri lebih segar, dan alamnya juga masih belum terkontaminasi kalau misalkan tanpa daripada mas sendiri juga masih merasa aman. Pagi-pagi masih bisa menghirup udara segar dan matahari terbit Bapak Ibu sekalian. Jadi countryside destination ini sekarang sangat laku Bapak Ibu sekalian. Apalagi countryside destination ini lebih sering adalah open karena terbuka. Sehingga tourism tourism yang sekarang ini masih menginginkan situasi yang terbuka mereka menghindari daripada indoor activities termasuk Bapak Ibu sekalian yang melakukan suatu uh, wedding ceremonial ataupun kalau di Vietnam itu kan sudah terlockdown hampir 4 bulan Bapak -Ibu sekalian sehingga empat bulan yang lalu itu perayaan daripada birthday perayaan daripada wedding anniversary perayaan daripada Eh, eh, merit ataupun ataupun nikah bebas sekalian itu semua baru dilaksanakan bulan-bulan ini di mana di daerah yang terbuka di daerah situasi yang masih alami yang tidak di dalam indoor activities ataupun di dalam ruangan bagus sekalian karena masih banyak kekhawatiran kalau di indoor activity yang yaitu di dalam gedung mereka masih takut yang namanya karena ada kejadian bahwa sirkulasi air conditioner yang mengakibatkan daripada tertularnya C19 ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, countryside destination, jadi kalau Bapak-Ibu sekalian mempunyai pandangan sekarang, mempunyai daerah yang dipikirkan sekarang, oh desa saya bisa saya bangun, desa saya seperti bisa untuk bisa mewakili luxury tourism ini, kita bisa berdiskusi bersama. Bapak -Ibu sekalian saya akan berikan nanti langkah-langkah yang lebih spesifik lagi ter, tertuju daripada destinasi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya. Nah, yang terakhir daripada destinasi tourism luxury Bapak -Ibu sekalian yaitu namanya private island destination. Bapak Ibu sekalian siapa yang tidak mengenal daripada private island destination yang sudah terkenal luxury? Kira-kira Bapak Ibu sekalian ada contoh Luxury destination yang dibilang private island destination misalkan Maldives, Seychelles, ya Fiji, ya Christmas Island atau yang di Amerika Latin misalkan di eh, apa namanya? Mexico for example ada beberapa daerah-daerah atau 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 yang di Spanyol misalkan atau di Mallorca sama Minorca. Jadi destinasi private private island ini bisa dikembangkan dan terus mengapa Maldives sampai sekarang masih memberlakukan masih buka? Karena aman Bapak Ibu sekalian. Mudah terkontrol daripada keluar masuknya penduduk atau keluar masuknya daripada travelers. Jadi dengan adanya private island destinasi yang menyediakan infrastruktur yang memadai, misalkan apakah itu private jet landingnya, apakah itu jet ataupun speedboat, bapak ibu sekalian, private island di sini yang saya taruh di terakhir karena memang betul-betul melibatkan luxury facility yang lain, misalkan apakah itu private jet apakah itu private yacht, apakah itu private speedboat, dan private island life daripada kehidupan sendiri. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, trends of luxury tourism yang saya sebut ada tujuh ini, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya masih ada, tadi saya telah sebutkan, yaitu namanya gastronomy destination. Jadi, makanan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, makanan-makanan yang lebih sehat, atau makanan-makanan yang mengarah kepada organik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya tidak masukkan untuk untuk di dalam sesi luxury tourism di sini nanti akan saya masukkan di gastronomy luxury tourism destination. Bapak Ibu sekalian di sini ada ada beberapa tujuh daripada destinasi yang saya pilih pilih. Kami kalau Bapak Ibu sekalian kalau lihat di sebelah kiri saya ya, itu ada namanya Ilta, Bapak Ibu sekalian. Ilta itu apa? International Luxury Travel and Hospitality Alliance. Jadi kalau di Indonesia adalah kami pegang atau istilahnya kami kembangkan asosiasi luxury-nya juga kami internasional pun kami buat international alliance Bapak Ibu sekalian. Apa dan bagaimana kami kembangkan Bapak Ibu sekalian bisa lihat ataupun sama-sama dicek yang namanya di ilta.com. Apa itu Itu kami mempunyai alliance di seluruh dunia yang mencerminkan daripada International Luxury Travel and Hospitality. Yang kami kategorikan kalau di International Luxury Alliance, sekalian, yang yaitu ada hotel and resort luxury. Jadi luxury-nya kami bagi empat. Yang pertama adalah hotel and resort. Yang kedua adalah restoran and bar. Dan yang ketiga yaitu ada yang namanya uh, activities dan lifestyle. Dengan activities dan lifestyle dan saya kembangkan lagi ada empat yaitu yang satu adalah tour and travel luxury. Jadi bapak -Ibu sekalian ada beberapa ini adalah tujuh namun yang kami kembangkan lebih besar lagi kami bisa bagi menjadi empat. Jadi trends inilah bapak ibu sekalian trends daripada luxury tourism. Dan saya lanjutkan kalau kalau ada pertanyaan ini ada pertanyaan mungkin saya langsung. Boleh bagaimana? Boleh saya jawab di sini atau? Silakan Pak Arif ini ada dari Pak Darsana. Betul betul. Oke. Okay. Uh, saya bacakan ke Pak Arif langsung. Ya boleh. Yang mana dulu coba silakan. Ya dari Pak Darsana. Pertanyaan saya lebih kepada apa arti dan wujud dari turisme itu sendiri. Apakah benar itu hanya berbicara di kisaran type of destination, destinasi semata? Bukankah turisme itu adalah sebuah wujud maya yang bersifat intangible karena sangat bernuansakan sebuah perception? Turisme adalah compilation daripada service kalau diterangkan tadi adalah imagination daripada perception. Sangat betul. Tourism is intangible. Mengapa daripada ILTA sendiri saya tidak teru, tidak sebut tourism. Makanya di ILTA adalah International Luxury Travel dan Hospitality, bukan tourism. Karena kalau kalau travel saya saya perbandingkan mengapa saya tulis travel bukan tourism untuk bisa lebih 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 dekatnya lagi. Kalau tourism adalah suatu integration atau suatu gabungan daripada semua services yang ada, yaitu travel and hospitality, bukan hanya itu saja, termasuk daripada population ataupun community base juga ada. Nah, tourism memang betul intangible, Pak. ya. Oleh karena itu, alliance kami atau asosiasi kami, asosiasi kami sebut bukan tourism, kami sebut travel, karena memang lebih kepada industrinya. Mengapa asosiasi kami sebut travel dan hospitality? Karena lebih kami lebih condong menyediakan industrinya ataupun gabungan daripada industrinya atau gabungan daripada penyedia jasanya. Nah, wujud turisme itu sendiri kalau saya sebut tadi experience tadi Pak. Experience yang tak terlupakan atau istilahnya experience daripada atau feeling emotional feeling emotional experience daripada travelers that's tourism lebih kepada karena turisme sendiri kan daripada tour turis jadi pengalaman daripada turisnya ini adalah gabungan tourism activities atau tourism experience ya nah apakah benar itu berbicara kisaran type of destination semata tidak Mengapa saya buat kepada destinasi? Karena saya mengarah kepada industri. Mengapa saya mengarah ke industri? Karena saya chairmannya daripada industri. <laughs> jadi Pak, jadi Pak Darsana, uh, apakah benar itu hanya berbicara di kisaran type of destination? Tidak. Ya. Bukankah tourism itu adalah sebuah wujud maya yang bersifat intangible sangat betul. Sangat betul. Karena itu adalah persepsi. Nah, intangible kenapa intangible saya sangat setuju ya kayak, tadi itu karena ini adalah suatu experience Experience yang mana seperti yang kita harapkan? Experience yang luxury ataupun yang exceptional, yang unik, yang tak terlupakan. Ya, terus ada Pak Darsena, ada pertanyaan lagi kalau nggak salah ya. Mohon maaf Pak Arif, saya prihatin melihat antusiasme masyarakat kita yang terjun di dunia pariwisata semata-mata karena uang yang dihasilkan dari industri wisata. Oke, okay. bukanlah bagaimana menciptakan keluhuran lokal jenis, jenis adat budaya kelestarian alam. Biasanya nih Pak ya. Kalau mereka membangun fasilitas ataupun industrinya. Oleh karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah keseimbangan Bapak sekalian. Bagaimanapun juga kalau kalau saya hubungkan dengan situasi sekarang Bapak sekalian ya. Apalagi pada khusus pada khususnya pada sana situasi sekarang, situasi pandemi, mau diakui nggak? Diakui ini adalah peringatan Tuhan untuk kembali lagi. Jangan hanya semata-mata mencari uang. Betul Pak Tarsen, kan? Kalau kita sebagai manusia diciptakan untuk melakukan yang namanya penata layanan. Jadi kita semua di dalam pariwisata kita ini juga harus melakukan suatu penata layanan atau yang dibilang kat bahasa Inggrisnya adalah stewardship. Jadi turisme saya sangat setuju kali <coughs> daripada uh, suatu apa namanya ungkapan dari hati paling dalam dari Pak Darsani sendiri bahwa tourism sekarang ini memang direm oleh Tuhan bagus sekali ya di, direm. Suruh suruh istirahat dulu. Bayangkan kalau sampai dilanjutkan. Bagaimana kita akan mengembalikan suatu penata layanan atau stewardship kepada alam? Kepada nature. Kita diciptakan sebagai manusia untuk bertugas mengelola, membudidayakan dan mengamankan daripada alam. Oleh karena itu kalau saya, saya yakin sekali Pak, di dalam dua tahun peringatan yang mau kedua tahun dalam pandemik ini, ini kita manusia untuk suruh direm, pembangunan hotel direm, banyak hotel yang direm, banyak hotel yang dilepas, banyak hotel yang digugurkan, banyak hotel yang uh, suruh dikembalikan lagi apakah sebagai rumah sebelumnya. Jadi. Sangat saya setuju, bagaimana sangat prihatin. Saya pun juga boleh sangat prihatin. Mengapa saya akan tata di sini lebih mengarah kepada luxury tourism? Ini luxury tourism, sini tidak semata-mata daripada kemewahan fisik. Dari mata, kita perlu mengembalikan yang namanya adat dan budaya. Kita perlu mengembalikan alam semestanya. Karena dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengambil tugas dan tanggung jawab yang diciptakan untuk kita mengelola. Jadi penata layanan ini tidak harus kita wenang-wenang untuk langsung leburkan semua alam, gunung, pasir, pantai, segala macam dihancurkan dan untuk pengembangan suatu material ataupun lebih kepada komersial. Karena luxury yang saya sebut ataupun saya sharing di sini adalah luxury uniqueness. Luxury yang experience, yang luxury yang unforgettable. Kalau saya kalau kita bisa buka bersama, saya pelajari setelah pandemi ini bagus sekali ya. Untuk melakukan suatu perjalanan travel saja mau keluar negeri itu sudah kita direm apa direm ya direm diperlambat karena biayanya sangat tinggi dan melakukan suatu perjalanan sendiri syaratnya juga banyak yang perlu kita harus lewati oleh karena itu bapak sekali sekalian saya yakin dan percaya bahwa Indonesia kaya daripada heritage yang alam dan juga art yang intangible tadi itu batik pada khususnya kami mempunyai yang namanya batik hotel collection jadi batik hotel collection itu is the The, the 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 intangible heritage uh, peninggalan daripada art art atau seni ini sendiri yang kami kembangkan lebih kepada uh, uh, art heritage yang ada. Sehingga Bapak sekalian bahwa kembali lagi kalau uh, saya lanjutkan dalam pesawatnya. kalau tidak salah pertanyaan sampai di situ ya. Ya. Saya sangat setuju pada dasarnya budaya. Kami pun juga mengarah kepada budaya mengembangkan dan melestarikan yang budaya bis atau ber, berbasis budaya. Dan kita harus juga melakukan suatu penata layanan kalau Bapak dasarnya sudah mempunyai undak-undak yang keluarkan di situ, itu kita harus kempenkan terus, Pak. Saya akan tidak bosan-bosan juga akan menerapkan yang namanya heritage yang atau adat budaya dan alam destinasi karena di situ kami tertarik untuk membangun pun yang kami akan kembangkan lagi di beberapa daerah di Indonesia yang akan kami kembangkan juga di daerah-daerah alam yang masih terbuka. Baik, saya akan lanjutkan private island sudah. Apakah saya sudah bilang tadi sampai sekarang cells ya. cells sendiri <tuh> yang terkenal termahal destinasi atau juga Virgin uh, uh, BVI, British Virgin Island, ya BVI British Virgin Island sendiri juga terkenal untuk di daerah Amerika uh, uh, untuk di daerah sana uh, private island destination. Beberapa masih banyak bapak ibu sekalian yang private island destination ini menjadi tujuan wisata karena memang mengharapkan tidak ada pertemuan, ya tidak ada pertemuan daripada travel travel yang lain mereka menginginkan dari dari door to door dalam arti door to door keluar rumah cuma mereka berdua atau suami istri atau keluarga langsung menuju daerah juga keluar rumah di daerah terjujuan tersebut mereka masih sama anak dan istri atau keluarga ya Bapak Ibu sekalian saya sharing sedikit update yang terakhir ya setelah bukanya daripada masa pandemik ini yang ada di Cina ada international brand yang membuka luxury, super super luxury, super super luxury hotel di dalam satu kamar suite-nya terdiri dari 125 suites yang rata-rata luasnya 100 150 meter square ataupun yang rata-rata suite yang di atasnya lagi adalah 250 meter square persegi. Tahu nggak Pak Ibu sekarang harganya berapa harganya? Harganya 10.000 US dollar per malam. Itu pun masih laku bagus sekali. Nah, di mana kategori tersebut bisa masuk yang saya sebut di sini, ada yang namanya city destination luxury. Jadi kalau misalkan di Indonesia eh, mas, sudah ada, ya sudah ada satu satu eh, hotel yang luxury juga masuk di Indonesia eh, baru tahun baru tahun ini baru buka dan juga memposisikan bahwa mereka juga city destination luxury destination yang ada di Jakarta. Baik Ibu sekalian, ini adalah trends-trends daripada luxury tourism atau non destinasi. Saya membagi-bagikan destinasi ini lebih kepada mengarah kepada industri, ya, mengarah kepada industri <coughs> daripada luxury travel dan hospitality. Karena karena memang intangible tourism itu. Apa yang dijual sebenarnya? Larinya juga industri bagus sekalian. Kalau kita tidak kalau kita tidak memahami daripada tourism itu sendiri, kita tidak tahu apa yang kita jual. Namun kalau kita memahami daripada tourism dan kita punya tanggung jawab sebagai penata layanan daripada dunia ataupun stewardship untuk di dunia sendiri. Larinya adalah masuk ke industri. Yang kami membawahi industri yaitu travel dan hospitality. Nah, Indonesia tangguh dan tumbuh yang sekalian. Destinasi-destinasi yang ada di Indonesia di sini. Apakah bisa menjadi luxury? Ya. Bapak Ibu sekalian yang tahu daerah mana Bapak Ibu sekalian asalnya, ya. Saya pun juga membuat asal-asal saya dari Solo, saya pun juga sudah mempunyai daerah tujuan yang kita bisa lakserikan atau kami bisa laksa, la, lakserikan, ataupun kita masukkan di dalam kota-kota sekalian. Jadi keanekaragaman daripada Indonesia ini adalah the strength. Banyaknya pulau di Indonesia adalah the strength. Kelebihan. Kelebihan. Inilah kita yang namakan. inilah kekayaan, betul-betul kekayaan, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita mau kelola dengan benar. Jadi Bapak sekalian, mengapa saya juga mensupport Indonesia tangguh dan tumbuh? Karena memang Indonesia tangguh. Kita bisa tumbuh karena Bapak Ibu sekalian semuanya. Kalau Bapak Ibu sekalian semua pengen tumbuh, kami mau memfasilitasi, membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa menumbuhkan daerah tujuan wisata Bapak Ibu sekalian ataupun di dalam produk tourism product atau tourism industry sendiri bagaimana mengarah kepada luxury. Ini bapak sekalian. Ingat sesi sesi sebelumnya, ya. Sesi sebelumnya. Ini suara ketik Ana ya. Bapak -ibu sekalian saya sharing sesi-sesi sebelumnya. Mengapa ini saya ulang lagi, bapak -ibu sekalian? Saya pengen saudara-saudara semua yang ada di Indonesia, Bapak-Ibu sekalian yang ada di Indonesia, tahu bahwa brand internasional yang ada sekarang value-nya drop. Antara 16 sampai 60, Bapak-Ibu sekalian, drop. Disinilah kesempatan kita. Disinilah kita bisa memulai di sinilah kita bisa menonjolkan di daerah mana Bapak Ibu sekalian yang bisa kita kembangkan. Drop, Bapak Ibu sekalian, kesempatan kita revive, rebound, luxury Indonesia tourism ini bukan rancangan saya saja, Bapak Ibu sekalian, bukan daripada sevenfold, research saja, Bapak Ibu. Ini semua international has the same the same numbers international mempunyai nomor atau angka yang sama bahwa 10 brand internationals most of them drops value-nya jadi inilah kesempatan kita mengambil daripada uh, uh, produk yang karena international travelers masih belum bisa masuk international change yang ada di Indonesia. Mereka sangat senior karena apa? Karena sudah lahir duluan dan karena mereka mengandalkan international travelers. Namun Bapak Ibu sekalian, sekarang ini Bapak Ibu sekalian waktu kita harus bangun kembali. Waktu kita harus melihat lagi bahwa international change ataupun brand hampir semua baru turun. Kalau Bapak-Ibu sekalian tidak mengambil kesempatan, di waktu yang mulai akan terbuka lagi, Bapak-Ibu akan kehilangan kereta berangkat lagi. Ini Bapak-Ibu sekalian contoh-contoh brand yang sudah turun. Saya tidak akan sebut satu persatu, bila lihat di layar juga. National brand are going down. Ingat sesi yang sebelumnya, kalau kita sudah mempunyai step, bapak ibu sekalian, langkah-langkah yang tadi menjadi awal langkah, awal langkah untuk menuju luxury travelers, bapak ibu sekalian, kita tidak boleh hanya melangkah, tetapi kita harus membuat suatu loncatan, bapak ibu sekalian. Loncatan yang harus tidak apa istilahnya, tidak uh, tidak hanya sekedar bermimpi ataupun berimajinasi tetapi membuat suatu loncatan-loncatan yang nyata bagaimana bisa mengoptimalkan leaping your brand, leaping your destination, leaping your product, leaping your experience, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bahwa saat inilah yang kita sebut Indonesia bisa tangguh dan tumbuh karena Bapak-Ibu sekalian mau tumbuh dan mau tangguh. Yang saya sebut sering yang yang sering kita sharing bersama krisis create an opportunity. Kalau Bapak Ibu sekalian percaya bahwa krisis ini adalah membuat suatu opportunity. Kita akan tetap tangguh Bapak Ibu sekalian. Kita akan lebih kreatif lagi dan kita bisa tumbuh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan sampai nanti akhir bulan tanggal 27 kami membuat yang namanya when the channel is broken. Apa itu when the channel is broken? Apabila channel daripada market pasar sekarang broken, tidak ada. Yang dulunya international eh, yang dulunya luxury travelers didominasi daripada international travelers sekarang, bagaimana mengarah Indonesian Luxury Travelers untuk di Indonesia sendiri? Sampai akhir bulan, kita akan bahas bersama "When the Channel Is Broken". Bagaimana kalau channel itu rusak? Apakah kita langsung gelap tanpa pikiran? Apakah kita bisa melakukan suatu uh, lompatan? Apakah kita bisa melakukan pivot? sampai tanggal 29. Bila mana ada pertanyaan silakan dilanjutkan. Ya, Pak Arif ada pertanyaan. Bapak Ibu mohon bersabar ya. kita akan melakukan foto, -foto session setelah ini. ada pertanyaan Pak Arif, apakah Indonesia bisa dikategorikan luxury destination? Silakan. Dengan keanekaragaman Indonesia yang saya presentasikan tadi Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Indonesia adalah luxury destination. Masih banyak daerah-daerah tujuan wisata yang sudah luxury sekarang. Apalagi yang kami akan bicarakan nanti khusus di daerah tertentu. Misalkan, misalkan. Saya tidak sering di sini di destinasi ada kami mempunyai 10 destinasi nanti di dalam sesi selanjutnya saya akan persiapkan 10 luxury destination untuk Indonesia. Salah satunya, kalau kita tidak perlu tanya lagi, eh, tidak perlu kita bahas lagi, misalkan Raja Empat. Terus yang ada selanjutnya, luxury destination ada di Sumba. Nah, yang dua yang kami akan sharing pada saya sharing pada sekarang ini, pertama adalah Danau Toba di situ kalau dipikir-pikir Bapak Ibu sekalian, Danau Toba itu mempunyai danau yang terbesar Southeast Asia ya. Kalau tidak selama ini sudah berapa tahun mengembangkan mengembangkan namun juga belum terwujud juga adalah kalau tidak salah ada peserta juga akan mengembangkan di daerah Danau Danau Toba atau di Pulau Samosir. Itu bisa juga Bapak Ibu sekalian apalagi di sana di situ bisa-bisa pilgrim destination di situ juga bisa dibilang resort destination lake uh, by lake di situ juga bisa dibilang mountain uh, destination ya terus yang mengarah ke bawah di Sumatera juga yang ada namanya babel uh, bangka belitung bangka belitung kalau dipikir dari laut ataupun source-nya sekalian tidak kalahnya dengan misalkan destinasi-destinasi yang lain pantai-pantai uh, yang lain kebersihan ataupun apa istilahnya eskalit uh, dataran atau batu be, batu bebatuan yang di pinggir pantai sangat unik Pak Ibu sekalian ya di Vietnam juga banyak di Vietnam Vietnam mungkin eh, kalau Pak Ibu sekalian pernah nonton King Kong ya, itu syutingnya beberapa hampir 35% ada di daerah Vietnam Utara yang mempunyai pegunungan-pegunungan di atas apa pegunungan di atas laut atau ya pegunungan di atas laut itu jadi batu-batuan itu banyak sekali yang hampir sama persis yang ada di Raja Ampat. Nah, mengapa destinasi luxury yang di Vietnam lebih laku lebih cepat? Karena reachable di Vietnam. Mengapa reachable? Untuk daerah-daerah yang hampir sama. Saya, saya membuat perbandingan ya. Saya membuat perbandingan misalkan Raja Ampat dengan Halong Bay De yang buat syuting King Kong dulu. Mau kerajaan Raja saja sudah mahal sekali, bagus sekali. Hampir 50 juta mungkin hanya dapat tiga, tiga malam atau empat malam karena perjalanannya perjalanannya sangat jauh, eh, sangat sangat eh, berkelanjutan ya, tidak lanjut. Tetapi kalau di Vietnam untuk meraih ataupun mencapai di tujuan tersebut itu itu mudah. Jadi dari airport ke airport pakai speedboat cepat. Yang destinasi yang luxury namun namun biayanya sekali. Jadi banyak banyak yang yang membangun luxury fasilitas atau luxury industri yang reachable atau yang terjangkau itu yang ada di Vietnam. Nah, kembali lagi pertanyaan tadi. Apakah Indonesia bisa menjadi tujuan wisata atau luxury? Ya, saya bisa jawab ya. Karena apa? Alamnya sangat luar biasa. Saya bilang istilah rich, rich of nature, ya, rich of nature sendiri itu un incomparable dengan dengan daerah-daerah yang lain karena alam itu tidak bisa istilahnya uh, uh, dibandingkan uh, alam satu ke alam yang lain begitu. Pertanyaannya apakah ya dan tidak Indonesia bisa? Apakah harus menghabiskan biaya yang tinggi? Tidak perlu juga. Oleh karena itu nanti kami juga akan mengembangkan di daerah beberapa daerah di Indonesia. Apakah itu bangka belitung? Apakah itu nanti di Samosir? Apakah itu nanti juga ada di uh, Menado? Ya digunakan boleh. Ada pertanyaan lagi yang ya, lain. Ada apa syarat-syarat atau destinasi yang dikategorikan luxury? Yang dikategorikan luxury, it's good question. Dari melihat divina, definisi daripada luxury, unforgettable experience. dibandingkan lagi dengan tipe ataupun tren destinasi. Luxury Pak Ibu Sekarang. karena luxury itu adalah unforgettable experience. Jadi kalau dihubungkan dengan unforgettable experience dengan tren daripada tipe destinasi. Misalkan saya buat contoh aja countryside destination. Kan ada tadi kan countryside destination kalau tidak salah nomor 6, ya countryside destination. Kami membuat resort misalkan ya. Ini saya kasih contoh yang di Vietnam. Karena saya buat contoh contoh yang asli, bukan saya contoh bila mana ataupun kalau. <tuh> misalkan di destinasi countryside destination. Mengapa countryside destination saya buat luxury juga? The most important daripada travelers tadi adalah care kan? Kalau nggak salah di definisi daripada luxury care taking care of ya taking care of dan juga ada aman dan nyaman sekarang aman dan nyaman yang taking care of ini adalah orang istilahnya apa takutless jadi fearless jadi <tuh> tidak rasa tidak mempunyai rasa takut kena covid tidak merasa takut karena di karena terkontaminasi di darah yang lain tidak tidak tertular dari dari karyawannya. Nah, ini kan tidak mengenal yang namanya material rich. Material rich itu tadi uh, yang definisi yang pertama, yaitu luxury. Kan lebih kepada goods atau istilahnya looking good material ataupun materi yang kita bisa lihat yang luxury. Kembali kriteria yang mana? Yang bisa menciptakan unforgettable experience. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ke Semarang ada kepulauan apa namanya kepulauan? Kalau kita berlayar dari Pulau Semarang eh, dari dari kota Semarang ada kepulauan di situ kepulauan apa sih? Ada kepulauan di situ. Itu uh, ada di pikiran. Nah itu juga kalau misalkan mereka mempunyai kalau tidak salah mempunyai apa istilahnya pir pir itu apa? Uh, anjungan. Sudah mempunyai anjungan, ya. Di dalam situasi sekarang ini, mereka bisa lepas Semarang dan Kudus waktu itu kan kena metal ya merah total atau merah total dalam arti itu kan COVID-nya yang sangat tinggi waktu itu. Mereka bisa get out from the island, uh, get out from the city, keluar daripada kota untuk menuju di situ. Yang dulunya mereka tinggal di Semarang akhirnya mereka tinggal di uh, uh, kepulauan di situ. Mereka senang sekali, mengapa senang sekali? Karena merasa aman dan nyaman, health atau fearless. Nah, unforgettable experience inilah Bapak Ibu sekalian kriteria trends destinasi apapun ya, destinasi apapun yang bisa menciptakan unforgettable experience inilah yang saya namakan luxury tourism. Jadi bahasanya simpelnya nih kalau baru pacaran dulu punya impian kita satu piring makan bersama itu juga luxury experience bagi sekalian mungkin diingat sampai sekarang sampai anak cucu nah yang yang luxury experience atau unforgettable experience yang masih berkelanjutan sampai di generasi-generasi selanjutnya istilahnya eh, eh, tak terlupakan inilah yang saya inginkan atau katakan yang namanya luxury tourism ataupun kategori eh, kriteria daripada laksi Silakan Bu, apalagi? Iya, okay, ya ini Pak Arifnya ada permintaan dari sana, Boleh di-share juga posisional pariwisata Indonesia di industri pariwisata internasional pasca pandemik atau bahkan 5 sampai 10 tahun ke depan. Yang saya kalau nggak saya, 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 coba ingat, saya punya 10 destinasi. Memang betul masih di leading adalah Raja Empat, tapi Raja Empat weakness-nya adalah difficult to reach atau not difficult, uh, expensive to reach. <tuh> Jadi kalau kita melakukan suatu perjalanan ke Raja Empat itu menghabiskan biaya yang tertinggi. ya Luxury itu kan pertama measurement-nya adalah value ataupun price. kan begitu. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya sudah kedua yaitu Sumba. Sumba sudah mulai diincar. Beberapa luxury property sudah muncul di situ. Tetapi di weakness-nya di mana? Masih juga infrastruktur. Ya, infrastruktur. Nah, yang kalau itu dari Indonesia Timur, untuk Indonesia di tengah yang saya sebut tadi saya lupa di atas Semarang itu, Semarang juga ada Kepulauan Semarang. Eh, masih masih termasuk di Jawa Tengah kepulauan di atas itu apa ya Karimun Jaya kah? betul nah di situ ada kepulauan juga yang bisa diterapkan juga menjadi luxury destination atau pada khususnya island nah di mana island yang lain bisa dikembangkan untuk luxury destination lagi ada dua lagi B masih B juga uh, Batam Bintan Ya, bukan bangka belitung, tetapi saya sebut dulu yang nomor tiga adalah nomor empat adalah Batam dan Bintan. Di sini ada beberapa kepulauan. Kalau Batam dikategorikan sudah di dalam medium medium down daripada market atau upscale-nya itu ditaruh di Bintan. Ada beberapa pulau di daerah situ juga yang menjadi tujuan wisata. Sampai sekarang masih ada yang mempunyai orang luar lagi itu ada di antara uh, Batam dan Singapura itu adalah pulau yang private island yang harganya lumayan tinggi juga itu destinasi juga bisa tinggi di ada beberapa pulau yang lain yang dilanjutkan yaitu ke Bangka Belitung Bangka Belitung juga masih bisa dikembangkan lagi bisa naik lagi uh, untuk bisa menjadi tujuan wisata tinggi Bandar Lampung lebih sekali jadi Bandar Lampung kalau tidak salah nomor 6, uh, itu eh apa istilahnya bisa dikategorikan ada luxury kalau webbis kalian di situ ada alam atau countryside bagus kalian kalau yang sudah kalau yang dari Lampung boleh share saya atau katakan itu daerah apa yang namanya tapi saya ada eh, nanti akan dua minggu ke depan saya akan taruh ataupun saya taruh description sama definisi daripada eh, luxury destination yang bisa dikembangkan terus eh, share juga bagus kalian Pak kenapa sambusir? Mengapa? Mengapa Pak? Karena fasilitas sudah dibangun sama pemerintah. Jadi mudah. Jadi mudah. Kalau untuk kalau sudah ada infrastruktur yang tersedia, apalagi yang menyediakan adalah pemerintah, itu kita tinggal bikin aja untuk destinasi atau men, ya. Nah, ada pertanyaan misalkan, apakah Lombok bisa? Saya bukan diskriminatif, tetapi kalau Lombok Pak sekalian alamnya memang bagus. Harus, tapi harus ditunjang daripada adat dan budaya. Dalam adat dan budaya di sini, apakah bisa mengarah kepada luxury? Buru-buru luxury. Untuk middle up saja, ataupun middle atau middle market saja, agak masih agak kurang mudah kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Saya sebut kriteria daripada nomor ini yang yang bisa dibilang adalah visible ya visible and sellable daripada destination luxury tersebut untuk uh, Menado ya Manado. kalau dulu Menado uh, uh, saya taruh B adalah Bunaken Menado sekarang menjadi nomor keenam karena apa karena Samratulangi dibuka ya Samratulangi airport yang dibuka untuk internasional masuk di dalam masa pandemi semua memang tergantung daripada semua kriteria yang saya golongkan ya, yang saya golongkan sehingga bisa membantu satu yang melamain misalkan alamnya bagus tapi infrastrukturnya tidak bagus ya juga susah alamnya bagus tapi manusianya tidak mendukung ya susah oleh karena itu terintegrasi kalau tidak salah presentasi sebelumnya yang saya namakan 5G 5G yang terakhir adalah great management Itulah yang namanya great management. Apakah orangnya bisa mendukung? Saya kasih contoh misalkan. Gili Air, Gili Meno. Saya lebih suka mempromosikan Gili Air, Gili Meno melalui Bali. Jadi seolah-olah tetangganya Bali. Feelingnya beda, Bapak-Ibu sekalian. Oleh karena itu, destinasi-destinasi ini, kalau kita pernah mendengar ataupun sharing saya sebelumnya, ada yang 5G ini memang sangat penting, yaitu terakhir adalah great G yang terakhir atau G yang terakhir adalah great management karena great management akan menciptakan great service yang great service yang saya saya terjemahkan di sini adalah luxury service ataupun luxury experience begitu ada lagi bu ya, ah, ada uh, pertanyaan Pak Tony uh, ya dari ada Pak, Pak Tony Pak Arif apakah reinvention dimungkinkan untuk lingkungan lingkupan yes. luxurious tourism. Sangat, Pak. Ini yang sudah terjadi di Cina. Ya mohon maaf yang tidak suka Cina. Memang saya tetap belajar dari Cina. Belajarlah sampai di ujung bumi. Di Cina pun juga begitu. Di dalam luxury tourism, bagus sekalian. Cina adalah yang pertama, intention. Apalagi di dalam AI. AI. Oh, AI. Artificial Intelligence. Ya kan? Ini kan, kalau untuk invention daripada luxury, ini sendiri ada gabungan. Tetapi saya melihat, ya, saya melihat daripada Indonesia, saya tidak merasa yang ada invention daripada uh, 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 hubungan, daripada terlalu pakai AI, AI, ya, artificial intelligence di Indonesia masih kuat, di Indonesia masih kuat alam destinasi, di Indonesia masih kuat. Uh, uh, apa istilahnya nature ya alam eh, yang masih terbuka untuk menjadi luxury destination tidak perlu city destination karena city destination eh, tidak ada orang yang tertarik di Jakarta karena dapat macetnya saja tidak ada itu Indonesia misalnya Jakarta oh saya pengen ke Jakarta karena kotanya bagus belum ada ya belum ada tetapi kalau oh saya mau ke New York sudah nah, banyak oh saya mau ke Paris banyak ya karena memang infrastrukturnya sudah jelas. Oh, saya mau ke London. Banyak. Saya mau ke Barcelona. Barcelona misalkan dapat dua, misalkan apakah ke resource, apakah juga ke kota. Ada banyak. Heritage-nya banyak. Ya. Jadi, kalau untuk apakah ini ada reinvention dari dimungkinkan untuk lingkungan bisnis, mungkin. Tetapi masih masih ada waktulah kita. Masih ada space-nya masih ada. Gitu. Silakan. Kira-kira ada lagi? Itu saja, Pak Arief. Pertanyaan-pertanyaannya sebelum kita closing, saya summary sedikit ya. Yeah. Jadi, luxury tourism itu uh, is more about divine experiences, and luxury experience are also always uh, emotional and feeling. Uh, luxury tourism means making every traveler uh, feel safe, well taken care of, and satisfied during their trip or stay. And uh, trends of luxury tourism itu sendiri ada beberapa tipe yaitu city destination, resort destination, nature destination, pilgrims atau ziarah destination, heritage, countryside, private island, dan satu lagi gastronomi gastronomy destination. And crisis always create opportunity. Uh, stay resilient and be more creative and keep growing. Uh, kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan. Sampai jumpa di TikTok berikutnya.